Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa Purwakarta TV di mana saja berada, hari ini atau malam ini kita berada di salah satu hotel bintang 5, yaitu di Plaza Hotel Purwakarta. Nah, ini situasi malam hari di Plaza Hotel Purwakarta ya. Baiklah pemirsa, kita akan masuk langsung ke dalam hotel. Nah, ini saya sekarang berada di lorong menuju ke kamar ya. Kita akan langsung cek kamarnya bagaimana fasilitas yang ada di kamar. Pemirsa, seperti inilah hotel bintang 5 yang ada di Plaza Hotel Purwakarta. Cukup luas ya, dan cukup mewah. Juga kita bisa melihat pemandangan ke bawah ke kolam renang ya di sini. Nah, sekarang kita akan melihat tempat meeting ya. Tapi sebelumnya saya mau ke toilet dulu ini. Nah, baik pemirsa, kita akan menuju ke tempat meeting atau meeting room. Kita naik lift dulu, kita akan ke bawah ke lantai 1 untuk melihat suasana kolam renang yang ada di Plaza Hotel Purwakarta ini. Baik ya. Baik pemirsa, ikuti terus jalan-jalan bersama Purwakarta TV. Sekarang saya sudah berada di kolam renang Plaza Hotel Purwakarta ya. Wah, cukup luas juga kolam renangnya, juga ada tempat permainan anak-anak ya di sini. Kita siap-siap untuk renang di sini, dan airnya juga sangat jernih ya, kelihatan biru seperti ini. Oke pemirsa, ikuti terus jalan-jalan bersama Purwakarta TV. Dan jangan lupa pemirsa, jika pemirsa Purwakarta TV ke Purwakarta, jangan lupa untuk menginap di Plaza Hotel Purwakarta. Harganya 500 ribuan ke atas ya pemirsa, per malamnya. Kolam renangnya bersih juga ya, bersih dari sampah, dan sepertinya nyaman untuk berenang di sini dan berjemur ya, kata orang sudah makan ya, moyan deh. Thank you.
Ya, di sini juga cocok untuk menikmati suasana alam. Apa itu ya, untuk makan, santai, ngopi di tempat ini. Ini masih asri ya, banyak pepohonan dan suasananya juga sejuk. Kebetulan ini saya di suasana pagi hari. Oh ya pemirsa, di sini juga ada tempat-tempat untuk anak-anak bersama keluarga Anda tercinta. Kita akan lanjut. Kita akan langsung saja menuju ke arena lapangan outbound. Nah, bagaimana situasi di sana? Kita akan melihat langsung arena lapangan yang luas untuk outbound dan permainan game. Baik pemirsa, ikut terus jalan-jalan bersama Purwakarta TV. Dan jangan lupa jika pemirsa Purwakarta TV kebetulan berkunjung ke Purwakarta, jangan lupa nginap di Plaza Hotel Purwakarta. Oke, demikian jalan-jalan bersama Purwakarta TV. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya ucapkan selamat pagi.